Seperti inilah keseruan warga di Kabupaten Lebak Banten saat nonton bareng pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Korea Selatan yang digelar di Museum Multatuli Rangkas Bitung pada Jumat dini hari. Dalam nonton bareng pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Korea Selatan, warga sangat antusias dengan membawa peralatan musik band. Keseruan nonton bareng pertandingan sepak bola terlihat saat pemain Timnas Indonesia mencetak gol ke gawang Korea Selatan di babak pertama pertandingan dimulai. Menurut warga, nonton bareng pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Korea Selatan sangat seru meski menegangkan. Kegiatan hari ini seru sih, lumayan rame-rame. Apa? Ada 3-1. Timnas menang. Kapan kedepannya tentunya Indonesia bisa tetap melaju sampai ke final dan bisa berlanjut ke Olimpiade yang ada di Prancis. Itu sih harapan. Diketahui pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Korea Selatan ini dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan drama adu penalti. Nano Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.